Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, jumpa lagi di Sarkup Channel ya. Kali ini saya berada di depan makam Islam Desa Mbulang, Kecamatan Prambon ya. Waktu menunjukkan pukul 4 sore ya. Ini tadi kebetulan lewat sehabis mengunjungi orang tua di Sidoarjo ya, sama di Prambon ya. Nah, saya mencoba menyempatkan waktu ya berkunjung ke makam Islam Desa Mbulang Lur. Nah, untuk posisi makam Islam ini Lur ya, berada di tepi jalan. Untuk yang dari arah kiri, ke kiri itu menuju ke kota Sidoarjo ya Lur ya, ke Sidoarjo sama Porong ya, atau ke Krembung. Kalau yang dari kanan itu menuju ke Mojosari Lur. Mojosari, Mojokerto ya. Nah, kita langsung menuju ke makam makam Islam ya Lur. Makam Islam Desa Mbulang Lur. Ayo Lur. Jalanan cukup ramai ya. Assalamualaikum. Ini Lur. Kita sekarang mau berziarah ke sini Lur. Nah, ini Lur. Nah, makam dari Mbah Yai Maimun Dahlan. Nah, ini Lur. Lewatnya lewat sini. Ini Lur. Sangat sederhana sekali Lur ya. Ini Lur. Ini adalah, kalau tidak salah, ini adalah jungkup makam dari Mbah Yai Maimun Dahlan. Ada 3 makam Lur. Ini. Sayang sekali ya kondisi makamnya ya. Ini ya. Kita sekarang sudah berada di depan jungkup makam Mbah Yai Maimun Dahlan yang ada di makam Islam Desa Mbulang. Kita coba mendekat. Assalamualaikum. Sepertinya ini atapnya sudah diganti ya, yang sengnya ya, sudah diganti yang baru sengnya. Cuma untuk kayu-kayunya masih, sepertinya masih enggak, masih yang lama ya. Nah, ini ada 3 makam. Kondisi makam lebih tinggi Lur, lebih tinggi dari makam sekitarnya ya. Jadi memang ditinggikan ya, menunjukkan ini adalah termasuk sosok yang dihormati ya. Ada 3 makam. Sayang sekali Lur ya, kondisi makamnya ini Lur. Nah, ini ya, seperti Anda saksikan sendiri ya, tersaksikan ya. Tampak
nisannya sudah hilang yang di sana. Nah ini nisannya sudah hilang, ini sudah juga gini kondisinya. Thanks sekali ya. Tampak kurang terawat lur. Nah ini tampak tidak terawat ya. Sayang sekali ya. Kondisi makamnya tampak tidak terawat. Nah, ini ada batu bata besar. Nah, ini. Ada. Mari lur, kita berziarah sejenak ya di makam Mbah Yai Maimun Dalan. Saya tadi coba membersihkan sedikit ya, nah, lumayan lah lur. Nah, meskipun masih harus lumayan ya, sedikit lebih bersih ya. Semoga kedepannya makam ini lebih terawat ya lur. Ada perhatian dari warga setempat ya. Di depan makam Mbah Yai Maimun Dalan ya, kita jumpai dua balok batu andesit ya. Nah ini lur, nah ini batu andesit. Tampaknya bahwa di area sini lur, dulu kemungkinan sekali, atau di dekat area sini lur ya, kemungkinan sekali terdapat bangunan candi ya lur ya. Ini yang tersisa ya lur. Balok ada sih ya. Nah, lur. Di depan cungkup makam Mbah Maimun Dalan. Sekian lur ya kunjungan kita kali ini di makam Mbah Yai Maimun Dahlan yang ada di Desa Mbulang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo. Semoga kedepannya makam ini lebih terawat ya lur. Ikuti terus perjalanan saya menapak tilas jejak para leluhur kita hanya di Sarkup Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.